Welcome back to PKXD. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku, Pepita. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini aku ditemani oleh kawan aku, Atika. Halo Atika, apa kabar? Semoga baik-baik saja kamu ya. Dan ada satu teman aku lagi nih yang belum sampai. Kita tunggu ya. Nah, ini dia. Halo Grey, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Oke, aku dan Atika juga Grey akan nemenin kalian semua di PKXD. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan loncengnya untuk update info PKXD terbaru. Sebelum itu, aku, Atika, dan Grey akan bermain dulu nih. Nah, ada email yang sudah kalian lihat ya di beberapa kreator dan sudah tayang di YouTube. Tapi kali ini aku akan tetap ngebacain karena PKXD berkali-kali ya muncul spoilernya. Oke, sekarang kita akan langsung aja ke Crazy Run. Setelah itu baru nanti aku kasih tahu spoilernya. Nah, kayaknya musim second anniversary PKXD ini belum selesai ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke arcade. Aku, Atika, dan Grey akan bermain terlebih dahulu Crazy Run ya teman-teman ya. Langsung aja kita masuk. Nah, setelah yang satu ini nanti aku langsung share ya teman-teman. Oke, sekarang kita tunggu ya detiknya. Siap-siap. Let's go. Oke, aku sudah selesai di Crazy Run. Dapat 350 koin, 50 tiket, dan 75 koin cake ya. Aku nomor 1. Oke, sekarang aku akan ajak teman-teman ke parkour ya, teman-teman. Langsung aja kita menuju ke sana. Ini eventnya belum selesai ya. Jadi kita masih bisa menikmati permainan-permainan yang ada di event second anniversary. Oke, sekarang kita start ya. Nah, lanjut. Aku nih gak pro nih teman-teman ya. Bisa jadi aku terjatuh dan nah kan aku aku paling sebel sama yang rintangan ini nih. Kejedet-jedet. Dan ini nge-lag banget nih. Aduh, aku ngeri jatuh deh kalau nge-lag gini. Nah, kan aku udah bilang aku pasti jatuh. Ini nggak tahu kenapa ya kalau setiap mau event ini pasti update pasti akan nge-lag ini. Kalian gimana? Oke, sekarang kita balik aja karena mereka masih ada di parkour ya. Parkour race ini, oke. Mereka pasti kaget ya aku dari belakang. Oke. Nah, kan Atika kaget. Pasti dia abis ini ngecek papan nih. Aku nggak ada namanya. Oke deh. Daripada ngulang, mendingan kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita bermain berikutnya apa ya? Gliding aja ya. Oke, kita akan bermain di gliding. Oke, kita tunggu teman kita, Kakak Grey. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang kita akan terbang-terbang nih teman-teman. Dan aku di sini juga nggak pro nih teman-teman. Karena aku takut ketinggian. Lanjut aja kita ke gliderings. Nanti aku akan share ya teman-teman ya beberapa foto yang
bertema spoiler kali ini. Nah, kan aku berhenti-berhenti dan ini nge-lag ya, jadi aku mau ke kanan kiri. Nah, berhenti-berhenti. Nah, kan aku salah kan? Iya, kan. Oke, okay, kita berhenti depan di atas rumah aja ya. Oke, okay, aku akan teleport deh. Pasti mereka pada kaget lagi nih aku. Aku ngilang. Oke, okay, teman-teman. Nanti ada beberapa pictures yang akan aku share ke kalian. Dan tema kali ini adalah setelah second anniversary PKXD akan ada profesi affair. Jadi seperti pameran profesi. Aku bertemu Atika dulu nih. Aku mau ngajak Atika untuk ke rumah karena kita bermainnya sampai sini aja nih, teman-teman. Supaya lebih konsentrasi, aku baca emailnya. Nanti biar teman aku yang satu lagi kesegera akan nyusul ya. Oke, Atika. Iya, sudah oke. Okay. Nah. Ada beberapa foto yang akan aku share ke kalian tema berikutnya di acara apa tadi namanya? Pameran profesi ya. Ya. Jadi eventnya adalah pekan pameran profesi atau profession fair. Sekarang aku langsung menuju ke rumah. Oke, aku udah sampai rumah. Kita cari tempat ya, teman-teman, untuk bisa ngebacain. Oke, sekarang aku cari bangku dulu untuk bisa duduk untuk Atika. Dan aku akan nge-share beberapa foto yang berkaitan dengan spoiler kali ini. Dan ini adalah pameran profesi. Ada 4 profesi, teman-teman, nih ya. Ada saintis, blogger, dan ilmuwan. Oke, sekarang aku akan baca. Halo Pepita, The Profession Fair akan segera hadir di PKXD Universe. Sudah waktunya bagi para profesional terkenal di alam semesta kita untuk menunjukkan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Influencer yang paling dicintai Jenny akan menunjukkan kepada Anda apa yang terbaik di balik layar kehidupan seorang blogger. Dia akan memberitahu Anda tentang bagaimana dia membangun agendanya dan menuliskan skrip dengan timnya. Oke, berikut ini ada Lena, seorang spesialis soda tropis, mengambil kursus memasak untuk meningkatkan pengetahuannya dan membuat resep lezat. Dia akan berbicara tentang kehidupan sehari-hari seorang koki dan tentu saja akan membawakan beberapa makanan ringan untuk kita nikmati. Berikut ini ada tamu istimewa lainnya adalah The Scientist, juga dikenal karena karyanya sebagai ilmuwan di alam semesta kita. Seorang teman baik ilmuwan yang adalah seorang dokter juga akan berada di fair untuk memberitahu Anda segala sesuatu tentang profesi ini. Dia sangat penting bagi kita untuk menjaga diri kita tetap sehat. Gossip Girl di sisi lain tetap sedikit bingung tentang profesi yang ingin dia tekuni. Manfaatkan profesi baru untuk bersenang-senang dengan teman dan pengikut Anda dengan membuat video luar biasa tentang PKXD Professionist Fair. Oke, teman-teman, berikut sudah aku bacain emailnya dan ada beberapa gambar ya, teman-teman. Kalian akan pilih profesi yang mana? Seperti misalnya yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, kayaknya sih paket ini akan dibayar dengan gems. Kayaknya ya, dengan gems atau bisa jadi dengan koin atau kita harus top up. Oke, kita nantikan saja ya update-nya. Dan mudah-mudahan tidak mahal nih. Dan kita bisa bikin video seru-seruan bareng teman-teman semuanya. Kalau aku bilang sih ini judulnya kayak cita-cita mau jadi apa ya. Nah, oke deh. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya sudah nonton video konten aku kali ini. Dan kita sama-sama nantikan update terbaru pekan pameran PKXD. Apakah akan sesuai dengan harapan kita? Mudah-mudahan iya ya. Terima kasih juga untuk Atika, juga untuk Kakak Grey sudah menemani aku di sini. Kita semua tidak sabar nih. Dan kalian semua jangan lupa untuk nge-like, comment, share, dan tentunya subscribe karena subscribe itu gratis ya, teman-teman. Sampai jumpa di PKXD. Jangan lupa untuk like house aku dan follow Yoni aku biar aku makin tambah semangat bikin YouTube-nya. Terima kasih semua. Salam sehat selalu. Sampai jumpa nanti. Dah.